Selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Ini saya ulang lagi karena waktu itu belum tuntas. Find the largest volume of a box whose surface area is 600 cm kuadrat. Jadi di sini dia tanya volume terbesarnya dari suatu kotak ke box, di mana luas permukaannya diketahui 600 cm persegi. Jadi ini adalah suatu kotak atau box, di mana panjangnya x, lebarnya y, tingginya z, misalkan. Jadi volume kotak adalah panjang kali lebar tinggi, berarti x kali y kali z. Jelas ya? Ini kita misalkan dengan fungsi x, y, z. Dan ini yang ditanya ukuran, volume terbesarnya tanya kan? Di mana diketahui luas, surface area, jadi luas permukaan kotaknya seluruhnya, baik alas tutup depan belakang kiri kanan, Jadi luas permukaannya itu adalah surface area luas alas x kali y, tutupnya sama dengan alas, enak, berarti dua kali, alas dan tutup sama sehingga dua kali dari luas panjang kali lebar, x kali y. Kemudian ini adalah luas depan tambah belakang, sama ya. Luas depannya panjang kali tinggi berarti x kali z, xz. Depan belakang sama, maka dua kali. Kemudian kiri kanan. Kiri kanannya lebarnya adalah y, tingginya adalah z. Jadi luasnya ini adalah y kali z ya. Karena kiri kanan sama, maka dua kali. Paham enggak maksudnya dua kali itu? Kalau seperti ini lantai dan langit sama, luas dinding depan sama belakang sama, kiri kan dinding kiri kanan sama kan gitu ya. Oke. Nah, setelah kita dapat ini yang kita pisahkan dengan g x, y, z. Yang diketahui ini ya biasanya yang diketahui itu adalah yang dapat kita tentukan atau yang diketahui itu adalah g x, y, z ya. X, y, z ya. Diketahui 600, kita pindahkan secara aljabar, di mana ruas kanannya kita jadikan 0, sehingga gx, y, z adalah 2xy tambah 2xz tambah 2yz kurang 600 sama dengan 0. Jangan dipecil ya, tidak boleh disederhanakan. Saya khawatirkan dari ini, oh ini bisa disederhanakan dibagi dua. Memang bisa, tetapi dalam hal ini jangan diganggu gugat. Oke, nah kemudian persamaan Lagrange itu adalah del atau nabla bahasanya del dari f, f-nya apa ya? F x, y, z adalah volume tadi ya, adalah volumenya sama dengan lambda itu adalah parameternya dikali dengan delta g ya. Delta ini misalnya bacanya nabla ya, nabla atau del g ya, sehingga kita tahu fungsi x, oh ini menjadi turunan parsial ini. Di mana kita ketahui tadi volumenya adalah ini. Fungsi x, y, z ini adalah volumenya adalah x, z. Dari sini kita mencari turunan parsial tiga turunan parsial yaitu apa? Ini bagi tiga nih ya. Fungsi x, z dengan x, y, z sama tiga-tiga ya. Kemudian di sini kita cari turunan f terhadap x, y, do f pada x. Turunan f terhadap y, do f pada y. Turunan f terhadap z, do f pada z. Jelas? Halo? Jelas nggak nih? Oke ya. Nah, kalau do f pada x diturunkan pada x, lingkari x-nya. Mengapa saya cari tiga bentuknya sama? Supaya kelihatan kalau turunkan pada x, lingkari x-nya. Turunan terhadap y, lingkari y-nya. Turunan terhadap z, lingkari z-nya. Itu turunan parsial ya. Sehingga
Dou F atau X adalah sini X tunggalnya 1. X tunggalnya 1. YZ adalah konstanta pengalih. Jadi 1 kali YZ, YZ. Kemudian turunan F terhadap Y. Dou F atau Y. Lingkar Y-nya. Ya, lingkar Y-nya. Di mana XZ-nya? XZ-nya adalah konstanta ya. Konstantanya tetap. Y tunggalnya 1. XZ kali 1, XZ. Jelas ini? Halo? Begitu kan? Do turunan F terhadap Z. Lingkari Z-nya. Do F. Turunan F terhadap Z adalah do F do Z. Lingkari Z. Z turunannya 1. XY adalah konstanta pengalih. Ingat. Ini minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Cuma terputus. Bagian akhirnya tidak selesai. Jadi makanya saya ulang lagi. Ya. Jadi saya tidak ulang tulis lagi ya. Jelas? Oke, ini XY. XY kali 1, Z tunggalnya 1. Nah, dapat ini. Ini yang disebut gradient vector. Ya. Gradient vector dari fungsi F. F itu adalah apa tadi? Volume. Ya, nak? Halo? F itu apa tadi? Volume kan? Fungsi X, Y, Z adalah X kali Y kali Z. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan? Ya, nak tadi? F adalah X, Y. X kali Y kali Z, berarti itu adalah volume. Nah, ini gradient vector dari volume adalah 3D, 3 dimensi. Saya tidak pakai JK sini ya. Saya lebih senang pakai 3 dimensi supaya tulisannya singkat. Ya. Karena Anda tulisnya I kali do F do X tambah J kali do F do Y tambah K kali do F do Y. Panjangan nulisnya. Ya. Jadi ini kita ganti nih. Do F do X-nya adalah YZ, do F do Y-nya adalah XZ, dan do F do Z-nya adalah XY. Jelas sampai sini? Ini sudah dijelaskan minggu lalu ya, sama ya. Nah, ini mengapa saya tidak tulis lagi karena saya ambil bagian yang sama minggu lalu ya. Oke, kemudian ini yang tadi berasal dari luas. Ingat nggak tadi di depan? Luas dari luas permukaan maksudnya. Yang sebut apa? Surface area, ya. Seperti ini adalah luas permukaan benda dari kotak atau box, ya, kotak atau box. Sama dengan ini sama dengan 100, kemudian dipindahkan 600 ke kiri jadi min 600 sama dengan 0. Harus jadikan sama dengan 0, ya. Jadi g x, y, z adalah 2xy tambah 2xz tambah 2xy kurang semua berasal dari luas permukaan benda kotaknya, ya. Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah. Nah, baru kita masuk ke ini tadi. Ini, G-nya ini tadi salin. Nah, ini juga yang kita mencari itu adalah del. Del G itu apa? Disebut apa? Del G itu tadi? Gradient vector. Enak. Del G. Ini yang kita mencari itu nih. Del G adalah do G. Do G per do X, koma do G per do Y, koma do G per do Z. Ya. Maka kita cari tunang parsialnya. Nih. Tiga kali. Ini kita cari ya. Ini fungsinya. Do G per do X dilingkari X-nya. Paham ya? Kalau dikurung antara X, lingkari X-nya yang ada. Berarti ini apa? X dilingkari turunan 1, 2Y adalah konstanta pengalih. Kemudian X dilingkari, berarti X turunannya 1, 2Z, 2Z ya, jadi 2Y. 2Z adalah konstanta pengalih. Nah, ini tidak ada X, konstan, berarti turunannya 0. Min 600, konstan, jadi min 0. Jelas? Halo? Jelas nggak misalnya? Oke, sehingga terjadi hasilnya sini 2Y kali 1, 2Y. 2Z kali 1, 2Z. Jelas ya? Ini adalah do G per do X. Turunan parsial ya? Turunan parsial nih. Salin lagi soalnya tadi ini. Yang ini apa tadi? Luas permukaan tadi yang sama dengan 0. Ya, kita salin sama dengan 0 ini kita tidak tulis. Ya. Ini saya salin lagi. Ya, ini salin, ini salin, ini salin. Ya. Ini kita cari do G per do Y. Y-nya kita lingkari. Ya. Y-nya saja.
yang tidak ada y dianggap konstan. Apakah dia konstanta pengali atau konstanta saja? Ini 2x konstanta pengali, 2xz konstanta saja, titik nol. Ya. 2z adalah konstanta pengali, 600 konstan. Ya. Jadi dou g per dou y adalah 2x konstanta pengali ikut sebagai pengali, tunan y adalah 1. Kemudian 2xz, tidak ada y-nya sini. Tidak ada, berarti konstan, tunannya 0. 2yz, y tunannya 1. 2z adalah konstanta pengali. 600, konstan, tunan 0. Sehingga dou g per dou y adalah 2x kali 1, 2x. Ditambah 2z kali 1, 2, plus 2z. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Yang ketiga, soalnya saatnya lagi sama. Sama persis. Kemudian kita turunkan nih dou g per dou z. Kita lingkari yang z saja. Ya, lingkari z saja. 2xy tidak ada z. Berarti konstan, turunannya 0. Di sini z turunannya 1. 2x adalah konstanta pengali. Ya. 2yz, z turunannya 1. 2y adalah konstanta pengali. 600 konstan, turunannya 0. Sehingga 2x kali 1, 2x. Ditambah 2y kali 1 plus 2y. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Terdapat ini, maka ini adalah apa namanya tadi? Gradient vector. Ya, gradient vector dari g adalah dou g per dou x, koma dou g per dou y, koma dou g per dou z. Dalam bentuk 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Nah, ini salin 2y tambah 2z. Dou g per dou x-nya, dou g per dou y-nya 2x tambah 2z, kemudian dou g per dou z-nya adalah 2x tambah 2y. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Any question? Ada. Kalau tidak ada, barulah kita masuk ke dalam persamaan Lagrang. Saya tidak tahu baca Lagrang atau Lagrang. Ya. Oke, kita masuk ke persamaan Lagrang. Sama Lagrang itu adalah gradient vector dari F apa tadi? Volume, enak. Volume sama dengan sekian kali gradient vector dari luas surface area, luas permukaan kotak. Enak. Surface area the box ya. Jadi berarti atau of box ya. Jadi sini adalah luas permukaan kotaknya. Yang sama dengan 0 ini ya. Nah, kita masukkan sini. Tadi dou f per dou y-nya berapa sini? Sebelumnya. Dou f per dou y-nya adalah yz, xz, xy. Ya. Koma xy, sudah. Sama dengan lambda. Lambda ini parameter ya. Sebagai parameter. Kali gradient vector dari g ini. Ya. Gradient vector dari g adalah apa? 2y tambah 2z, koma 3 dimensi ya, 2x tambah 2z, koma 2x tambah 2y. Daripada pakai kurung i, kurung j, kurung k, ijk ya. Jadi kita ubah dalam bentuk 3D, 3 dimension. No? Ini juga 3D. Nah, dapat hubungannya, ini apa nih? Kalau kita lihat, pertama, YZ ini sama dengan apa? Yang YZ ini sama dengan ini enggak? Lambda kali ini. Lambda kali 2Y tambah 2Z. Sehingga kita bisa ya, kita bisa cari lambdanya. Berapa lambda ini? Lambda sama dengan berapa? YZ per 2Y tambah 2Z. Enak? Halo? Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua sama dengan lambda kali ini. XZ, ya, ini X. XZ adalah lambda kali 2X tambah 2Z. Sehingga lambda sama dengan apa? Lambda sama dengan berapa? XZ dibagi, ya, jangan terbalik ya, XZ dibagi 2X plus 2Z. Yang terakhir, ini. XY sama dengan lambda kali 2X tambah 2Y. XY sama dengan lambda kali
2x tambah 2y. Berapa lambda? Lambda adalah xy dibagi 2x tambah 2y. Jelas sampai sini? Nah, kemudian terjadilah hubungan apa? Ketiga lambda sama enggak? Ya, ketiga lambdanya sama. Pertama dong. Ya enggak? Nah, lambda pertama nilainya yz per 2y tambah 2z. Yang kedua xz per 2x tambah 2z. Ketiga xy per 2x tambah 2y. Ya. Apa yang saya lihat sini? Kalau saya ambil yang pertama dengan kedua apa tuh? Yz per 2y tambah 2z sama dengan xz per 2x tambah 2z. Ini pakai identik, coba lihat. Kalau ini sama dengan, berarti apa yang sama dengan apa nih? Hah? Z sama ya, z sama z. Berarti y sama dengan x enggak? Kalau z sama dengan z, berarti y sama dengan x enggak? Sini 2y jadi 2x. 2z sama. Berarti sini apa? Y sama dengan z. Ya enggak? Berarti y-nya sama dengan f. Y-nya sama dengan x, sorry. Salah. Y sama dengan x. Sama dengan x. Ya. Z-nya kan sama nih. Berarti kalau lingkar. Yang kita yang sama itu yang jelas Z sama dengan Z. Berarti Y sama dengan X. Sudah jelas? Itu persamaan 1 dan 2. Kalau kita ambil persamaan 2 sama dengan 3 apa tuh? Hah? Persamaan 2-nya XZ per 2X ditambah 2. Ya, boleh persamaan 1 dan itu boleh juga ya. Sama aja ya. Persamaan 2, 3 boleh. 2, 3 berarti xz per 2x tambah 2z sama dengan xy per apa? 2x tambah 2y. Akibatnya apa? Anda lihat x sama dengan x. Berarti z sama dengan y enggak? Z sama dengan y. Kesimpulannya apa? Kalau y sama dengan x, z sama dengan y, berarti x sama dengan y sama dengan z, enggak? Akibatnya ketiganya sama. Tidak. Ketiganya sama. Ya, kesimpulan akhirnya itu, ya. Ini pakai cara identik. Nah, setelah kita dapat apa yang kita lakukan? Mulailah kita masuk ke yang tadi yang kita ketahui apa tadi? Surface area-nya. Dapat surface area-nya? Yang tadi. Di atas lagi ya. Surface area-nya ini kan? Halo? Ini kan? Surface area-nya apa? G, X, Y, Z. Ini 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. 600 sama dengan 600. Jangan dikecil ya. Sekali lagi. Jangan dikecil. Jadi yang diketahui. Surface diambil dari. Surface A ini. Ya. Diambil dari surface itu. Area ya. Kita ambil dari itu. Bukan volume. Volume justru yang tanya kan. Yaitu apa tadi? Gx, Y, Z. Itu sama dengan apa tadi? 2xy ditambah 2xz ditambah 2. YZ sama dengan 600. Ya, nah, yang sama dengan 600 tadi ini. Yang tadi mana? Ini dia. Yang sini. Ya, nah. Halo. Yang sama 600 ya, diambil. Nah, kemudian kita kena X sama dengan Y sama dengan Z. Misalnya yang kita ganti Y dan Z-nya. X sama dengan Y sama dengan Z. Berarti sini apa? 2X Y-nya ini diganti dengan X. Ya. 2X, Z-nya diganti dengan X.
Ini Y ganti X, Z ganti X. Itu enggak gitu. Karena semua sama kan? X sama dengan Y sama dengan Z. Jadi kalau kita mau dalam X, berarti Y sama dengan X, Z sama dengan X. Ganti aja. Berarti ini 2X kuadrat, tambah 2X kuadrat, tambah 2X kuadrat. Sama dengan berapa? 600. Dijumlahkan 6X kuadrat, 600. Berapa X kuadrat? 600 dibagi 6. Hasilnya 100. Berapa X? Akar 100. Bukan plus minus ya. Karena ukuran panjang adalah positif. Jadi 10. Ya, satunya sentimeter. Oke, sudah dapat ini baru terjawab. Jadi apa dulu? Berarti X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 10 cm. Berarti dibentuknya apa? Kubus, ya. Bentuknya kubus ya. Ini berbentuk kubus. Maka volume. Jadi volume kotak. Kotak ya. Jadi. Box. Ya. Oh, tulis box ya boleh. Volume box. Apa? Panjang kali lebar kali tinggi enggak? Berarti 10 kali 10 kali 10. Hasilnya berapa? 1000 cm kubik. Jangan lupa. Sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Ya, kalau mau tulis sentimeter juga boleh ini. Ya, kalau mau ditulis begini juga boleh. Ini mau tulis begini juga 10 cm kali 10 cm supaya satuannya tidak salah. Sehingga kita dapat 1000 cm kubik. Nah. Sampai sana dulu. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Sudah jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, kita berarti persamaan Lagrange mengerti ya cara gini ya. Ingat dari persamaan Lagrange yang ditanya itu bagian yang ditanya itu kita anggap sebagai fungsi x, y, z yang belum tahu nilainya. Kemudian yang given misalnya luas permukaan benda putar tadi g x, y, z yang sama dengan 0, ya enggak? Sama dengan 600 dipindahkan min 600 sama dengan 0 gitu. Itu adalah sebagai g x, y, z. Kemudian cari gradient vektor dari fungsi f dari volume. Kemudian cari gradient vektor dari surface area, ya kan? Maka kita dapatlah hubungannya. Oh, error. Waduh, ini rusak lagi. Oke. Sering kali ini. Nah, sudah dapat ini, selesailah ini persamaan Lagrange Anda sudah pelajari ya. Sekarang kita masuk dalam bentuk fungsi implisit. Bagaimana turunannya? Anda sudah pelajari di kalkulus 1. Tetapi ini adalah bentuk lainnya. Kita menggunakan total diferensial. Oke. Jadi misalnya ini masuk dengan fungsi implisit. Atau jangan dulu. Z sama dengan fungsi dua variabel. Ini apa begini ya? Fungsi dua variabel. Ya. Z sama dengan fungsi dua variabel. Kita anggapnya konstan. Sama dengan konstan gitu. Ya. Kita anggapnya konstan. Ini adalah bentuk fungsi implisit. Implisit. Mungkin Anda belajar juga sama saya dulu untuk implisit dan turunan biasa. Nah, kemudian total diferensial kita sudah belajar dulu. Belum ya? Wah, sudah. Total diferensial atau diferensial lengkap? Hah? Sudah ya? Total diferensial DZ sama dengan berapa sih?
Kalau turunannya derajat sama dengan apa? Kalau ini C, ini nol nggak nih? Ya nggak? Atau begini, derajat itu dalam total diferensial adalah bentuknya do Z per do X. Ini do Z per do Y. Karena ini apa? Di sini kali D, DX, di sini kali DY. Ini yang sama dengan C turunkan berapa? Nol lah. Halo, jelas nggak sini? Oke. Okay. Jadi dapat hubungannya ini. Ini yang kita tidak mau pakai ini. Ya. Oke. Okay. Kemudian, ya, ini yang dari fungsi ini ya, adalah implisit. Kemudian total diferensial, ya, total diferensial rumusnya sebenarnya sama dengan ini kan? Oke, sampai sini jelas? Halo? Oke. Kalau ya, misalnya. Nah, kalau ini misalnya fungsinya dua variabel lagi, sini bukan D tapi Do ya. Masih ingat enggak? Kalau Z adalah fungsi dua variabel, ini yang tunggalnya ya. Maka, gitu enggak? Turunan parsialnya kan Do Z per Do X dan Do Z per Do Y. Betul enggak? Ini adalah turunan parsialnya. Nah, maka DZ rumusnya apa? Halo? Oh ya, ini mesin ini oke okay ya. Sekarang kalau misalnya ini saya jadikan, ini kan jadi do Z per do X, ini do Z per do Y. Karena di dua variabel DX ini menjadi do X. Ya kan? Kan D sama do itu sama artinya, diferensial. Hanya bedanya kalau D itu untuk satu variabel, do itu untuk dua variabel atau lebih. Dua variabel atau lebih. Maka DY ini menjadi do Y. Ya enak, karena dua variabel. Nah, sekarang kita mau cari do Z per do X berapa? Maka sini per do X per do X. Ingat dulu, kalau nyata terhadap T, do Z per do T, ini per do T per do T. Kan gitu ya? Kalau dia apa dua variabel gitu ya. Nah, sebenarnya kita mau cari formulanya, bentuk umumnya, di mana do X bagi do X berapa? Satu. Ini menjadi satu nggak nih? Oke. Okay. Nah, di sini yang kita mau cari sebenarnya apa? Do F per do X. Nah, do. Oh, sorry. Ini jangan Z ya. Jadi bingung nanti. Sorry, kita ganti ya. Z-nya itu kita ganti F. Z-nya ini kita ganti dengan F. Ya. Do F. Sini. Ini F. Ini F. Semua Z-nya ini kecuali yang depan. Ya. Ini kita ganti dengan F ya. Karena ini F, jadi do F per do X, do F per do Y. Sini turunan parsialnya jadi sebetulnya do Z per do X ya sama ya. Jadi do F per do X, do F per do Y. Maka ini do F, do F. Oke. Sampai sini kita mau cari di sini ini adalah do F per do X berapa? Berapa do F per do X? Nah, ini yang kita mencari. Berapa do F per do X? Ingat ini sama dengan 0 ya. Ini kan tetap sama dengan 0. Ya. Paham maksudnya? Oke, do F per do X jadi kita mau cari nanti mengapa bentuknya kok jadi ada min. Nah, lihat nanti ya. Min dari apa? Ya, seolah begitu ya. Dipindahkan secara aljabar ya. Kita pindahkan secara aljabar maka do ini min.
ini sama dengan 0. Oh ya, ini udah coret 1. Kemudian yang kita ambil, yang ini kita enggak, yang depannya kita enggak ambil ya. Kita ambil yang belakang ini aja. Ya, kita ambil yang ini. Sehingga yang tinggal apa nih? Do E per do X. Ya, do E per do X. Tambah do E per do Y. Kali do Y per do X. Yang kita ingin cari itu do F per do X-nya. Berapa do F per do X? Ya, ini F ya. Berarti berapa do F per do X ini? Ini kita pindah ke kanan. Jadi apa? Do F per do Y kali do Y per do X sama dengan apa? Min do F per do X. Enak? Betul ya? Ya. Sebenarnya bukan yang kita cari. Yang sebenarnya kita mau cari ini bukan. Sorry. Yang kita cari ini bukan do F per do X, tapi do Y per do X. Ya. Dimana nanti Y itu sama dengan Z. Kita ambil ya. Jadi ini kita apa? Lingkarannya kita hilangkan. Oke. Yang ingin kita cari itu ini. Cekus kuning. Yang kuning ini adalah do Y per do X. Ya. Yang kita cari itu ini sebetulnya. Do Y per do X, do Y per do X, do Y per do X. Itu yang kita mau cari. Berapa do Y per do X? Halo? Berapa? Do Y per do X adalah min do F per do X dibagi do F per do Y. Ya. Nah, Y-nya yang kita ganti dengan Z. Ya, kita ambil sini jika Y sama dengan Z, maka terjadi apa? Kita ganti ya. Do Z per do X sama dengan min do F per do X. Enak. Do F per do X dibagi dengan do F per do Z. Berapa? Halo. Ngerti enggak nih? Ini pakai total diferensial ya. Tapi yang ini kita apa dx per dx-nya ya. Ini d ya. Dz per dx-nya atau dz per dx-nya ini kita enggak. Di sini kita cari dz ya. Akhirnya kita dapat ini. Dz per dx-nya. Dengan cara y sama dengan x. Jelas sampai sini? Halo, jelas enggak? Atau masih bingung? Hah? Kita ulang lagi tetapi untuk cari do mencari do z per do y ya. Tapi caranya kita gunakan tadi apa? Dz, kita ulang lagi. Dz sama dengan apa tadi? Do f per do x kali harusnya dx tapi di sini boleh do x saja. Tambah do F per do Y kali do Y. Ini yang sama dengan 0. Ya enak? Oke? Okay. Ya, ingat ya. Nah. Kemudian ini kalau ini terhadap Y, maka ini, kalau terhadap Y apa? Do Z. Ya, ini do. Do Z per do Y sama dengan apa? Ini semuanya per ya. Berarti do F per do X kali do F per do Y enak? Ditambah do F per do Y kali do Y per do Y. Do Y per do Y coret. Enak. Satu kan? Ingat yang kita ambil ini. Yang depannya enggak. Nah ini kita pindahkan secara jawab. Ini tinggal apa nih? Berarti ini do F per do X kali do X per do Y. Sama dengan apa? Min do F per do Y enggak? Hah? Gitu ya. Benar ya? Min do F per do Y. Nah, yang kita cari sini adalah do X per do Y. Berapa? Berapa do X per do Y? Min do F per do Y dibagi dengan do F per do X. Nah, di mana X-nya kita ganti dengan Z.
Kalau tadi kan kita ambil di sini apa? Jika Y sama dengan Z. Sekarang jika X sama dengan Z, apa yang terjadi? Do Z per do Y sama dengan min dari do F per do Y dibagi dengan do F per do Z. Nah, inilah rumus yang formula kita cari itu ini. Yang ini ya. Yang tadi yang sebelumnya yang ini. Oke. Halo, jelas enggak ya? Tunom parsial ya, pakai tunom ini tunom parsial ya. Tunom parsial modelnya. Nah. Kita pakai contoh, enggak ya? Oke. Okay. Kira-kira Anda bisa ngerti mestinya? Kalau coba ya kita coba ya. Oke, misalnya fungsi x, y adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Sebentar. Ditambah z kuadrat. Nah, jadi ini tiga dimensi nih ya. Tiga dimensi. Sorry, ini ada berarti sini ada salah. Ada koma z. Koma z ya. Tiga dimensi ya, 3D. Tiga fungsi ya. Nah, kalau seperti biasa kan kita cari berapa do f per do x. Halo? Berapa do f per do x? Diturunkan dalam x saja. Enak? X saja 2x. Yang lain konstan. 0. Enak? Hasilnya 2x. Berapa do f per do y? Ini 0. Y kuadrat diturunkan dalam y. 2y. Z konstan. 0. Tinggal 2y. Berapa do f per do z? 0 ditambah 0 tambah ya ini konstan-konstan. Nah, Z 2Z. Hasilnya 2Z. Ini ngerti ya? Nah, sekarang coba kita masuk rumusnya tadi. Apa yang terjadi? Coba. Kalau kita masuk rumus tadi, yang pertama sini apa tadi? Do Z per do X sama dengan apa? Do Z per do X adalah min do F per do X dibagi do F per do Z. Enak? Oke ya. Jadi sini apa? Do Z per do X adalah min. Sini apa? Do F per do X dibagi do F per do Z. Tidak? Jadi min berapa? Do F per do X berapa? Do F per do X adalah 2X. Sedangkan do F per do Z, 2Z. Duanya coret. Hasilnya? Min X per Z. Ya. Nah, kalau cari sini, berapa do Z per do Y? Min dari do F per do Y dibagi do F per do Z. Nah. Min, berapa do F per do Y? 2Y dibagi dengan do F per do Z adalah 2Z. Duanya coret, tinggal min Y per Z. Ya, ini tunang pasalnya nih. Kira-kira ngerti nggak maksudnya seperti itu ya, paham ya? Nanti kita ada soal persoalannya itu yang contohnya yang kompleks, ada e pangkat x z gitu-gitu ya. Ini yang sederhana dulu. Tapi sini ada pertanyaan dulu. Halo, halo, ada pertanyaan nggak? Oke, jalan nggak ada. Mungkin saya kasih contoh yang kompleks gitu ya.
equal. Ntar saya cari soalnya itu. Ya. Gimana? 7. Kenapa? Oke. Sudah. Terus yang 8. Apa ini? Terakhir ini contoh. Kalau kita masuk contohnya, saya ambil dari bol ya, saya nggak jadi bol juga. Tidak usah kurang. Bol. Tiga, dua. Saya ambil ini yang terakhir ada ini mirip tapi beda ya. Ah ini. Oh ini biasa nih. Ini yang tadi. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau salin soalnya, tentukan misalnya ini do dua-dua aja lah. Tentukan do z per do x dari e pangkat atau diketahui e pangkat x y z dikurangi z kali cos y per x sama dengan 0. Bentuknya kan rumit ya. Oke, saya ambil ya. Jadi diketahui sini e pangkat x y z ya apa jadi nanti ya hilang deh. Ini loh, tadi saya kok bisa hilang. Oh, sini mungkin. Nah, ini dia. Jadi apa? E pangkat x, x y z dikurang z kali cos apa nih? Y per x ya. Cos y per x min z ya. Min z min z kali kosinus y per x sama dengan 0. Ya, kita diketahui. Nah, yang ditanya adalah tunggal parsial gitu, do z per do x dan do z per do y. Ya, jadi dua ditanya ya, dua ini ditanya. Oke, nah ini yang kita misalkan dengan tadi apa? Fungsi dari tiga dimensi tadi adalah fungsi x, x, y, z kurang z kali kosinus y per x. Sama dengan nolnya kita seperti tadi apa yang surface area modelnya itu ya. Sama dengan nolnya kita tidak tulis. Ya. Nah, baru kita cari sini. Cari sini ya. Do f per do x berapa? Halo? Do f nih, do f per do x diturunkan terhadap x. Berarti ini ada x ya. Di sini ada x. Di sini ada x juga kan? Berarti berlaku itu. Jadi do f per do x adalah e pangkat u kali u aksen. Tidak? Kali u aksen. Tapi terhadap x.
U aksen. Ini kurang Z kos tanpa pengali. Nah, kosinus kos U rumusnya apa? Min sin U kali U aksen. Ya. Min sin U kali U aksen. U aksen. Tetapi terhadap X. Jadi, terhadap X. Berapa? Sehingga hasilnya apa? E pangkat XZ dikali. Nah, ini X turunan 1 enggak nih? X turunan 1, 1 kali YZ, YZ. Gitu ya, YZ. Nah, min kali min plus Z kali sin. Y per X. Hati-hati nih. Y per X. Aksen. Memang bisa U per V ya. Tetapi untuk memudahkannya, X-nya saya naik ke atas. Boleh kan? Y dikali X pangkat min 1. Boleh nggak? Aksen. Terhadap X. Gitu kan? Boleh kan? Nah, sehingga ini hasilnya, ini letak di depan ya. YZ dikali E pangkat X YZ ditambah Z kali sin Y per X ya, dikali Y. Nah, X pangkat min 1 turunnya apa? Pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Betul enggak? Sehingga hasilnya apa? YZ kali E pangkat X YZ. Nah, ini menjadi apa nih? Ini kali ya. Jadi ini. Ini gini-gini ya. Ini min kali plus min. Terus ini X pangkat min 2 ya. Turun ke bawah. Jadi ini YZ per X kuadrat. Nah. Ini X pangkat min 2 nah nih. Min 2 jadi turun ke bawah. Jadi X kuadrat. Kali sin Y per X. Halo, sampai sini jelas nggak? Oke. Cukup jelas sampai sini? Kita cari tiga komponennya. Do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Nah, baru kita bisa cari berapa do Z per do X dan berapa do Z per do Y menggunakan rumus yang tadi sudah kita buktikan. Ya, yang sudah kita buktikan tadi. Paham Mas ya? Ada pertanyaan dulu nih? Ini baru bagian ya. Belum pernah dapat kan? Oke. Okay. Ini disebut turunan parsial tapi tiga variabel ya. Modelnya tiga variabel. Baik, berikutnya do F per do Y kita cari. Coba. Kita salin dulu soalnya nih. Soalnya apa? Fungsi X Y Z sama dengan apa tadi? E pangkat E pangkat X, Y, Z, min Z dikali kosinus Y per X ya. Oke. Ini soalnya sama. Terus ini diturunkan terhadap Y. Nah, ini E, ada Y sini ya. Ada Y. Jadi rumusnya E pangkat U kali U aksen. Tapi terhadap Y. Enak. Dikurang Z kali Z kos tanpa pengali. Ya. Cos U rumusnya apa? Min sin U. Oh, tadi betul ya? Min. Tadi min sin U ya? Oh deh. Ulala ilah. Ini kok bisa berbayang? Ya ini enggak tertulis dia nih. Ulala lebih. Hilang takutnya. Kita save tempat lain nih. Akhirnya save ke tempat lain. Karena disimpan tempat lain ini hilang deh. Ke mana? Ke desktop. Terlalu banyak ya. Stop ya dulu ya. Masih gini juga. Gawat. Kok nimpa deh. Supaya aman. Gimana ya? Saya buka baru ya tadi.
baru saya buka baru, kemudian saya coba tadi mana ini? Ini bisa hilang nih kalau enggak. Apa yang baru? Ini tadi udah ya. Sisa simpan yang ke tempat lain gitu ya. Oke, ini sudah berarti hilang tadi dia, enggak apa-apa. Saya kasih nama yang baru aja, jadi enggak boleh sama ya. Step-nya boleh di situ. Keyboard. Keyboard. Sudah yang kedua tiga. Saya namakannya aja baru ya. Nanti baru diganti. Oke. Nah, masih juga. Tapi nggak nimpa ya ini kan? Oke. Okay. Kita lihat ini. New slide. Yang kosong. Oke. Okay. Copy gitu ya. Yang kosong. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini tadi apa? Fungsi x, y, z adalah tadi apa? E pangkat x, y, z min ya, z dikali apa? Kosinus y per x. Nah, di sini kita mau cari do f per do y di terhadap y ya. Ada y ini sini. Berarti sini e pangkat u kali u aksen ditadap y. Ingat, tadap y ini. Dikurang z kali turunan dari cos min sin u ya, min sin u kali u aksen. Ingat, tadap y. Y turunkan. Seper x itu berarti konstan ya. Oke. Sehingga hasilnya apa nih? X pangkat Y Z. Y itu nanya 1. Sehingga ini tinggal apa? X Z enggak? X Z kali 1 itu enggak? X Z. X kali Z kali 1. Min. Min kali min. Plus Z kali sin Y per X. Kali. Ah, Y itu nanya 1 enggak? Ini kan artinya seper X kali Y. Y itu nanya 1. Gitu. Ya. Oke. Okay. Sehingga hasilnya adalah e pangkat x y z. Oh ya, ini letak di depan nih, x z ya. Di sini x z sama dengan x z. Ya, x z ini letak di depan. Terus ditambah ini z z kali seper x apa sih? Z per x kali sin Y per X. Oke. Okay. Ini kita salin lagi. Fungsi X, Y, Z sama ya. E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus Y per X. Maka do F per do Z berapa? Turun pasialnya. Diturunkan terhadap Z. Ini ada Z ya. Berarti E pangkat U kali U aksen. Enak. Terhadap Z. Dikurang AJ tunggalnya berapa? 1. Enak.
J tunnya satu kan, cos yang cos y per x yang cos tanpa pengali. Sehingga hasilnya adalah nih, ini satu, berarti x, x y tinggal, x y letak di depan, x y kali e pangkat x y z min satunya hilang, tinggal kosinus y per x. Sudah jelas di sini. Nah, barulah kita masuk rumus apa tadi? Do z per do x adalah negatif, jangan lupa ya, ada min. Sini apa? Do f per do x per do f per do z. Enak. Betul enggak rumus itu tadi? Coba lihat di atas. Mana ya? Ini. Oh, ini di atas lagi. Betul rumusnya? Do z per do x adalah min do f per do x. Bukan terbalik nih, x yang bawah di atas, yang z di bawah kan gitu. Ya. Benar ya? Oke, benar. Nah, sekarang kita masukkanlah berapa nih? Ini sama dengan negatif dari panjang gitu kan. Nah, berapa do f per do x-nya berapa? Salin. Berapa do f per do x-nya? Ini. Yz kali, ya kan? Yz kali e pangkat x yz gitu ya. Dikurang yz per x kuadrat, yz kurang yz per x kuadrat kali sin y per x. Oke. Dibagi do f per do z yang terakhir. Ini nih. Do f per do z berapa? Xy. Ya, xy. E pangkat xyz gitu ya. Dikurang kosinus ya. Kosinus y per x. Kosinus y per x. Ini dapatnya. Minnya di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian berapa do z per do y? Negatif dari do f per do y. Terbalik ya, bawah dulu. Y per do f per do z. Jadi ini yang bawahnya di atas dulu, z-nya yang terakhir. Nah ini negatif dari panjang. Nah, do f per do z sama nih. Xy kali e pangkat xyz min kosinus y per x. Ya kan? Tinggal salin aja. Ah, do f per do y-nya berapa? Nih, mana? Do f per do y-nya ini. Xz ya, xz kali x ya, xz xz kali e pangkat xyz min ya salah ya. Ini ya. Min ini ya nih. Min ini plus plus z per x. Plus z per x. Plus z per x kali sin y per x. Nah, inilah hasilnya. Jelas sekarang dari rumusnya kita buktikan dulu, tinggal kita pakai. Sudah paham? Halo? Kok usah gini terus nih? Bingung saya nih, ini kok usah gini nih? Kayaknya udah benar nih apa ya? Baru poinnya. Oke. Okay. Kalau sudah, sebentar lagi saya akan masuk dengan double integral. Integral lipat dua cacing. Setelah itu triple integral, tiga cacing. Okay. Ini saya belum pernah terangkan. Belum ya? Belum pernah kan? Yang dua integralnya. Hah? Sudah ya? Oh ya, sudah. Ulang lagi ya, ke dalam enggak apa-apa. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? So far, any question? Kalau enggak ada, kita lanjutkan dengan double integral. Ada yang saya pakai segitiga itu ya? Belum ya? Kita lupa saya yang ini. Tidak apa-apa. Kita ulang aja. Nah, mencari luas bidang, hati ya.
Ini dasarnya nanti mencari luas suatu bidang atau volume suatu benda deh ya. Luas suatu bidang itu adalah luas sama dengan atau area sama dengan double integral d area. Ya. Double integral d area. D area. Nah, D area itu ada dua bentuk. Ada D area-nya Cartesius itu DX kali DY atau DY kali DX, tergantung integralnya. Ini disebut D area-nya dalam koordinat ya. Ini D area dalam koordinat singkat ya, koordinat Cartesian sama dia. Kemudian ada D area adalah R kali DR D theta. Ini sudah pernah terangin belum ya? Pernah juga? Nggak apa-apa, kalau sudah pernah lebih cepat. Ya. Ya. Ini adalah D area dalam koordinat tabung lain. Tabung bukan polar. Biasanya kita ketemu tuh bilang kata polar ya. Ini tabung. Oke ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau koordinat DA itu di area ya. Dalam koordinat tabung dalam koordinat Cartesius itu yang apa dx itu adalah perpanjangan atau penambahan pada x ya kan. Ada yang mencatat dulu silakan. Oke. Sudah? Ini takutnya rusak nih. Kayak baru aja ya. Saya buka baru aja supaya baru sambung deh. Khawatirnya ini apa? Oke. Okay. Ambil. Nah, dalam ini D area dalam koordinat Cartesius. Ya. Ini penting karena di kalkulus kalkulus 2 atau dulu kalkulus 3 itu ada banyak berhitung dan volume-volume juga deh ya. Kenapa ini sini saya ajar juga. Ini x, ini y. Kalau ini adalah empat segi panjang, di sini terjadi penambahan itu sebenarnya dx pada x ya, pada y adalah dy. Sehingga ini yang sebut d area yang nilainya rumusnya adalah dx kali dy atau dy kali dx. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau d area dalam koordinat tabung? Kalau kita gambarkan ini seperti gambar apa juring ya, juring lingkaran, terus di sini ada kecil ya, terlalu kecil.
ini kasih nama AB, titik A dan titik B. Ini kita namakan theta. Ini adalah d theta. Ini d theta ya. Oke. Ini adalah jari kan R, ini juga R sini ya. R jari. Penambahan ini adalah dr, ya enggak? Berarti ini adalah dr. Ya. Kalau ini bagian ini kecil sekali, apa yang terjadi? Yang linear tuh, yang lengkung tuh kelihatannya linear, ya enggak? Itu dulu kita belajar panjang kurva, ya enggak? Ya. Sehingga kita bisa cari panjang busur AB berapa? Panjang busur AB adalah pakai sudut ya. Luas lingkaran kan PR kuadrat. Rumusnya sudutnya ini adalah d theta dibagi sudut lingkaran berapa? Sudut lingkaran semuanya 2 pi radian, enggak? Dan radiannya kali luas lingkaran. Jadi d theta per 2 pi kali luas lingkaran apa? Pi r kuadrat. R-nya kecil ya sih. Pi r kuadrat. Luas lingkaran pi r kuadrat. Pi-nya coret. Maka hasilnya apa sini? Setengah r kuadrat d theta. Benar? Oke. Nah, jadi panjang busur AB ini adalah ini. Kalau ini kita anggap kecil sekali, sehingga lengkungnya AB itu sangat kecil sekali, kelihatannya linear, garis lurus. DR juga garis lurus. Jadi ini berbentuk apa? Empat segi panjang nggak? Kalau panjang busur AB-nya linear, garis lurus. Ya enggak? Halo. Kesalahan lengkung ini kelihatannya lurus, terlalu kecil sekali. Jadi ini adalah seperti empat segi panjang, maka D areanya ini D areanya ya. D areanya adalah panjang busur AB ya, panjang busur AB kali D jari. Berapa deh? Panjang busur AB adalah PR kuadrat betul ya. Oke. Mohon maaf, bukan luas tapi keliling jadi agak keliru. Sorry. Ini ada salah ya. Makanya kok ada aneh. Ini bukan luas tetapi keliling. Kan panjang busur AB itu bukan luas. Iya kan? Bagian keliling kan? Jadi ini kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Jadi d theta per 2 pi kali 2 pi r. 2 pi-nya coret, enak. Berarti sini R kali D theta. Jadi ini adalah R-nya ada. Jadi panjang busur AB adalah R D theta dikali DR. Oh ini kali DR. Ini DR kan dari ini. Kali DR. Sehingga ini menjadi RDR D theta. Inilah D area. Di rumus untuk koordinat tabung adalah RDR D theta. Jelas? Dari situ datangnya. Jadi panjang busur AB ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Bukan luas ya. Tadi saya kalau luas tak salah. Ya. Keliling lingkaran. Jadi 2 PR.
maka kali 2pi r. 2pi-nya coret, tinggal r kali d theta. Kemudian ini panjang busur AB dikali dengan dr. Itu adalah luas 4 segi panjang. Karena panjang busur AB itu sangat kecil sekali, kelihatannya adalah garis lurus atau linear. Seperti kita menjelaskan panjang S, kan? Panjang busur. Panjang busur atau panjang garis lengkung. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Belum ya. Kita jam 1 ini. Oke. Kita mulai sekarang. Tentukan. Ya, tentu soal ini. Tentukan luas persegi panjang. Ya, persegi panjang. Ya, Anda kalau di SD belajar panjang kali lebar, selesai. Enak. Nah, di sini kita nantinya tujuannya adalah mencari bentuk-bentuk yang tidak istimewa. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau istimewa mudah, kita bisa hitung sendiri benar nggak jawabannya. Ya, ini adalah 2, ini 1, 2, 3. Oke, ini X, ini Y, ini 1, 2, 3, 1, 2. Pas ini panjang 3, lebar 2, panjang kali lebar 3 kali 2, 6. Luasnya 6. Ya enak? Benarkah itu? Nah, jadi kita periksa kebenarannya. Ini berarti X-nya, misalnya X konstan, Y konstan ya. Berarti ini X-nya konstan antara 0 sampai 3. Ya enak? Itu panjang. Kalau lebarnya Y. Ya. Y. Lebarnya ini. Y-nya berapa nih? Y-nya terletak antara 0 sampai dengan 2. Ya enak? Boleh terbalik ya? Boleh. Yang penting konstan dua-duanya. Oke? Maka area atau ya luas persegi panjang adalah double integral di area. Nah, kalau ini E konstan ya. Ini artinya X konstan. E konstan atau dibalik Y konstan. Paham saya? Berarti ini adalah sama dengan X-nya dari 0 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai 2. X dari 0 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai 2. D area. Ingat, bentuknya ini tidak boleh berpotongan. Kalau paling dalam Y, sini DY dulu. X di luar, baru DX. Ini yang disebut D area. Enak, D areanya. Ya kan? Nah, ini boleh pindahkan. X-nya boleh, DX-nya boleh keluar. Berarti X dari 0 sampai 3, DX. Terus Y-nya dari 0 sampai 2, DY. Nah, biasanya boleh kerjakan yang belakang dulu. Ya kan, integral dy, y batasnya 0 sampai 2. Tetapi karena ini agak batasnya tertentu untuk y dan x masing-masing, dan antara x dan y tidak ada terikat, ya tidak terikat, maka ini boleh kerjakan masing-masing. Ini saya catatkan dulu ya, boleh langsung. Sehingga jadi apa sini? Integral dx, x agak batas 0,3. Tetapi kalau ada variabel, nggak boleh ya. Yang belakangnya ada variabel, kerjakan belakang dulu. Terus integral dy, y agak batas 0,2. Kita masukkan deh. X batas atas 3, x batas bawah 0. Ini y batas atas 2 dikurang y batas bawah 0. Jadi 3 kali 2, betul nggak? 3 kali 2, 6. Ya, jelas ya. Jadi kita belajarnya ini yang real ya. Ini contoh yang istimewa. Nah, nantinya Anda jumpa bentuk-bentuk yang tidak istimewa. Nah, itu yang agak memusingkan sedikit ya. Yang ini ya. Oke,
Ada pertanyaan di sini? Saya ini yang jadi boleh kerjaan satu-satu dulu atau dikerjakan langsung ya. Baik. Nah, demikian juga misalnya segitiga. Bagaimana menghitung luas segitiga? Ya. Ada segitiga ya. Di sini berapa? 1 2 di sini 3 1 2 3 tarik tarik ya. Tidak lurus ya. Oke. Hati-hati sini. Ini sumbu X, sumbu Y. Nol sini. Ini adalah persamaan garis A. Cari dulu persamaan garisnya dulu. Y berapa? Ingat yang Anda belajar di... Sekarang dapat ini belum? Linear programming. Ini kan linear programming belum. Pemrograman linear, bukan aljabar linear ya. Kalau aljabar linear itu yang matriks dan vektor. Oh ya, saya katakan Anda kalau mau perdalam silakan lihat di web saya ada yang digital content linear apa applied linear algebra. Ya, itu dulu 4 SKS. Sekarang dijadikan 2 SKS. Ya. Jadi saya waktu ngajarnya masih 4 SKS. Oke. Baik, sudah ini kita gunakan namanya persamaan segmen garis atau persamaan garis yang mulai dua titik. Sehingga Anda sudah tahu rumus ini datang dari mana? Persamaan segmen garis AB, nama AB ya. Ini titik A, titik B. Titik A ini adalah 2,0, titik B adalah 0,3. Garis persamaan segmen garis AB adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Sudah tahu tentang dari mana? Berarti itu sudah dibuktikan? Belum? Belum pernah dibuktikan ya? Oke. Kalau belum pernah dibuktikan, saya terangkan. Nah. Ini. Ini A, ini B, titik A, titik B. Berarti sini A, 0, sini apa? 0, B. Enak? Ini 0. Ini namanya persamaan segmen garis AB adalah persamaan yang melalui dua titik. Contohnya asalnya dari situ. Persamaan garis melalui dua titik. Melalui titik apa? A, 0 dan titik B, 0, B. Ya. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Kita pakai persamaan garis yang melalui dua titik. Y kurang Y1 per Y2 kurang 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y dikurang Y1-nya 0. Y2-nya B. B kurang 0. X kurang S1-nya A. X2-nya 0 kurang A. Sehingga Y per B. Y kurang 0 Y. B kurang 0 B. X dibagi min A. Min X per A. Min A bagi min A plus 1. Tidak? Min A bagi min A plus 1. Pindahkan nih, ini dia pindahkan. Jadi sini X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini yang disebut persamaan segmen garis AB. Ya. Persamaan segmen garis AB. Sudah jelas ya, dari situ asalnya. Sehingga di sini kita pakai A-nya berapa sini? A-nya 2. B-nya sini 3, ya nak? Ini kan 3 nih, ini 2. Lalu sini X per A-nya 2, Y per B-nya 3, sama dengan 1.
Terserah ini mau jalannya gimana. Atau ini dikali 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Dikali 6 berapa? 6 per 2 kan 3 ya. 3X. 2Y sama dengan 6. Jadi 2Y adalah 6 kurang 3X. Berapa Y? 6 kurang 3X per 2. Di sini Y adalah 6 kurang 3X per 2. Sudah jelas? Kemudian, ah, ini ada dua cara kan dulu. Pernah nggak saya terangin segitiga ini? Kalau X konstan, Y-nya berubah. Kalau Y konstan, X-nya berubah. Ada dua jalan. Enak. Nah, di sini kita ambil dulu X konstan dulu. X konstan, maka X-nya terletak antara berapa? Konstan itu dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Y-nya, jangan 0 sampai 3, salah. Karena ini bukan persegi panjang. Ya, kalau persegi panjang, apa persegi atau sebut juga wujud sangkar, itu boleh. S konstan, ya konstan. Ya. Jadi ini, Y-nya dari sini ke sini. Berapa tuh? Di sumbu X, Y berapa? Di sumbu X ini, Y sama dengan 0. Jadi dari 0, sampailah garis ini. Garis ini Y berapa? Ini Y. 6 kurang 3X per 2. Sudah jelas? Nah, baru kita masukkan. Jadi mencari luasnya. Nah. Luas segitiga ya. OAB, enak. OAB adalah double integral D area, enak. Jadi sini X konstan 0 sampai 2, Y berubah nih. 0 sampai ada variabel nih, 6 kurang 3X per 2. Karena Y sini, DY dulu, X di luar, DX. Ini adalah sebut D area-nya. Ya. Sudah paham? Kemudian ini dipindahkan nih DX-nya ke dalam. Ya. Ini menjadi integral X dari 0 sampai 2 DX. Sudah itu Y dari 0 sampai 6 kurang 3X per 2 DY. Jadi kita kerjakan yang dalam dulu ya. Kita kerjakan. Ya. Ini yang kadang-kadang bingung ya. Nah, sudah pintar di sini, kadang-kadang di tiga dimensi menggambarkan yang sulit. Menggambar tiga dimensi itu. Karena kalau nyalang lingkaran, persamaannya S kuadrat tambah kuadrat adalah sama dengan 4, itu adalah bukan lingkaran tuh, tabung. Lingkaran naik ke atas tabung. Saya terbang asap. Enggak. Di lantai ini ada lingkaran ya. Naik ke atas menerobos langit-langit itu tabung nggak jadi nah itu maksudnya. Jadi bentuknya bentuk alas tetapi itu adalah tiga dimensi ya. Oke, baru kita cari berapa luasnya. Oh ini habis, ini punya apa nih, new slide. Nah, sehingga kita dapat berapa luasnya? Jadi, luas segitiga OAB adalah X-nya dari 0 sampai 2, DX. Nah, integral DY, Y. Harga batas 0 sampai 6 kurang 6 kurang 3X per 2. 3X per 2. 3X per 2. Nah, kita hitung berapa nih? X dari 0 sampai 2, DX biar dulu. Y batas atas. 6 kurang 3X per 2. Dikurang Y batas bawah 0. Ya enggak? Setengahnya boleh keluar enggak? Ya, kita keluarkan setengah, keluarkan. Tinggal X dari 0 sampai 2. Tinggal 6 kurang 3X. Kurung, jangan lupa kurungnya kali X. Ini biasa nih. Jadi hasilnya setengah kali integral 6 dx. 6x, ya enggak? Kurang 3 kali integral dari x pangkat 1. 1 per 1 tambah 1, setengah x pangkat 1 tambah 1, x kuadrat. Harga batas 0, 2. Berarti ini setengah kali
6 kali X. X batas atas, berapa X batas atas? 2. Dikurang X batas bawah, 0. Enak? Dikurang, ini 3 per 2. X kuadrat batas atas, 2 kuadrat. Dikurang X kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Sehingga ini hasilnya setengah kali 12 dikurang 3 per 2 kali 4. Betul enggak? Halo? Dicoret 2, hasilnya berapa? Setengah kali 12 dikurang 3 kali 2, 6 ya. Sehingga hasilnya adalah setengah kali 12 kali 6 adalah 3. Sekarang Anda lihat di gambarnya. Sorry. Ini. Alasnya 2, tingginya 3. Coba. 2 segi 3 adalah alas kali setengah tinggi. 2 dikali setengah kali 3. 2 kali setengah 1. Ya, 3 dapatnya kan. Jadi benar ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan lagi. Ya. Ya. Sehingga kita dapatnya 3 ya. Baik. Kita absen ya. Sampai sini jelas? Halo? Ini kok saya begini terus, baru sakit ini. Ganti sama aja nih. Baik, sudah. Sekarang kita absen dulu. Dependen. Fernando. Ini isinya ini ya. Minus excess ponation. Hah? Isinya itu ya. Terus Tria. Udah. Felix. Ada apa sih? Felix. Benar isinya ini lah. Saya agak bingung kan. Benar ya. Gitu ya. Binus binus apa tuh? Terus Odelia, ada ya? Kelly, ada? Susah sih isi gini lagi. Terus Andika, ada? Patrick, ada? Ya Patrick. Nicholas, ada ya. Dan Nicholas, Jeffrey, William, mana Jeffrey William? Hah? Ada. Jeffrey William ada, terus Drian Wu, ada. Terus apa ini? Dionysius, Dion ada ya? Yonatan ada? Terence apa nih baca? Terence, Terence Dev. Ya. Oke, Yose ada? Bacanya Yose atau Yose ya? Yose ya. Christopher Parulian. Marcel. Oh ya. Marcel. Oke. Okay. M. Alpha. Ada. Ya. Ruby. Ada. Shelley. Ada. Yos,
Brian, sudah. Brian, ya Brian ini. Ini Wilianto Darmawan adalah M. Kenny Rin. Terus Yonatan Immanuel Will apa nih Wisley ada. Lawrence, ada. Arido, Ramadan, Al, Rido, Ramadan, ada. Darius, Salim. Owen, Owen udah, Farel udah, apa nih? Ini Manisa tadi online ya, karena ada acara apa kremasi di Bali. Sudah hubung saya tadi, ada di online sekarang. Kemudian Steph. Lihat dari sini, ya. Lucky, ya. Ananda, udah itu online semua ya. Siap. Jason Lock. Oke, ya. Kalau Anda mau tambah pengetahuan Anda, saya berikan. Ini masih ada 5 menit, jadi kita pakai. Nah, ini. Ya. Jadi di Google Anda ketik apa? Jurnal itu namanya EMACS. Engineering Mathematics itu ada MA, Computer Science CS. EMACS minus. Ada ya. Ini nasional ya, secara nasional. Kalau Anda buka ini EMACS, di sini edisi ini edisi 5. Jadi edisi 5 nomor 1. Ini ada tulisan saya yang bagian bawah Anda lihat sini adalah The Origin of the Basic Formula of the Fourier Series, ya. Jadi asal usul rumus dari Fourier, ya. Silakan kalau Anda bukanya ini, cara bukanya buka PDF-nya. Ya. Klik PDF-nya. Nah, ini artikelnya. Ya. Lumayan. Anda ini adalah aljabar linier. Jadi pembuktian dari Fourier itu berasal dari aljabar linier. Anda ini rumusnya, semuanya, ya. Oke. Kemudian kalau mau lihat yang sebelumnya, kemana? Anda kembali lagi. Sebelumnya Anda cari yang bagian atasnya. Ah, ini view. Sini ada nih. View all issue. Halo? Sini ada view all issue. Nah, di sini saya ada nulis juga di 4 apa volume 4 nomor 1 dan nomor 2 nih ya. Ini adalah volume 4 nomor 1.
Ini tentang rumus Euler. Ya, Anda lihat sini. Euler formula derivation. Ya. Ini juga cara PDF-nya dibuka ya. Kalau mau PDF-nya. Anda tahu asal-usul rumusnya dari mana? Halo? Rumus yang saya ajar Anda bentuk satu pangkat tadi enggak? Maksudnya enggak? Limit x nya enggak 1 tambah u pangkat p. E pangkat limit u kali p. Nah dari situ diturunkan. Dan ini juga menggunakan aljabar linier. Ya, ini menggunakan aljabar linier. Mencari apa? Nom. Panjang. Panjang vektor. Dan juga argumen. Argumen itu adalah sudut. Ya, dicari. Nah, akhirnya dia akan menemukan terakhir ini adalah konklusinya E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Halo? Cukup jelas ya? Nah, kemudian satu lagi yang di 4.2 ya, itu adalah dari mana asal-usul rumus transformasi Laplace ya. Laplace. Oke, kalau ini ya dari Laplace. Oh, hilang lagi deh, saya bilang deh, emak binus ya. Oke, carinya di tadi itu di mana? Ini ya, view all issue ya. Nah, cari di 4.2. 4.2 nih, 4.2. Klik 4.2. Saya baru 3 nulis ya. Ah, ini ada asal-usul rumus transformasi Laplace. Ya. Asal-usul rumus transformasi Laplace, PDF-nya buka. Ini bahasa Indonesia, yang dua itu bahasa Inggris ya. Nah, ini sama, dia menggunakan rumus Euler. Ya dasar rumus Euler, tetapi dia menggunakan dari kuasa ya, power series yang Anda pelajari bagian terakhir dari, ya enggak, bagian terakhir adalah power series. Masih ingat? Itu apa? Sigma AN kali X pangkat N. Enak? Oke. Nah, dari situ dia turunkan. Dan di sini banyak menggunakan deret Taylor dan deret Maslowrin. Ya. Nah, yang kemukakan ini pertama kali, yaitu yang namanya sendiri Laplace, itu Sibon Laplace. Tetapi yang ada di YouTube, Anda cari, itu adalah Profesor Arthur Matuk ya, dari MIT. Sayangnya beliau sudah almarhum ya, pada tahun Oktober 2021 baru meninggal pada usia 91 tahun ya. Walaupun beliau sudah pensiun waktu itu, beliau tetap mengajar, maka disebut Profesor Emeritus ya. Emeritus itu adalah yang pensiun ya. Oke, kita istirahat dulu. Kita lanjutkan jam 1 lewat 20. Okay.